told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Semoga hari ini kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan dilimpahkan rezekinya. Dan jika video yang saya bagikan ini nanti bermanfaat, jangan lupa like. Dan untuk mendapatkan tips-tips selanjutnya dari channel ini, silahkan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Di video pertemuan kali ini, saya akan membahas bagaimana jika teman-teman ingin merawat burung murai batu lebih dari satu dalam satu rumah. Apa syarat dan bagaimana cara mengkondisikan selama merawatnya di rumah? Mengapa hal ini harus diperhatikan? Karena karakter atau sifat burung murai batu yang mempunyai vektor atau jiwa petarung dan penguasa, jika nanti kita salah dalam mengkondisikannya di rumah, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi jika kita memperuntukkannya untuk lomba, salah satunya nanti bisa menjadikan murai batu tersebut menurun atau bisa juga hilang faktornya atau semangat tarungnya, emosi atau sensitivitasnya menurun, bahkan juga bisa hilang. Selain itu juga bisa menjadikan burung drop mental jika kalah dari salah satu yang ada di rumah. Pembahasan kali ini mungkin bisa jadi tambahan referensi bagi teman-teman yang baru ingin belajar merawat murai batu dan ingin mempunyai lebih dari satu murai batu di dalam rumahnya. Maka dari itu sebelumnya teman-teman bisa memperhatikan beberapa syarat penting dan cara dalam mengkondisikannya nanti di dalam rumah. Apa saja itu dan apa yang harus perlu diperhatikan? Yang pertama, harus sama-sama mempunyai mental yang bagus. Ini syarat yang utama. Misal jika sebelumnya teman-teman sudah punya satu murai batu di rumah dan gacor serta mentalnya bagus, kemudian teman-teman beli lagi, tes mental dahulu, tapi jangan di-track atau diperlihatkan. Hanya dengan memantaunya saja bagaimana responnya. Jika responnya baik dan mengimbangi, maka lanjut merawatnya. Tapi jika tidak, perlu kondisikan dan adaptasikan dulu beberapa waktu. Lama dan cepatnya tergantung karakter murai batu teman-teman yang baru tadi. Latih dan maksimalkan mentalnya dulu dalam beberapa waktu, adaptasikan dengan lingkungan barunya. Bisa dengan pengembunan, terapi suara air, atau ditempatkan dekat dengan kamar mandi yang sering ada suara air. Dan juga bisa dengan terapi lain yang membuat mental dan adaptasinya kembali ke semula. Dan jika masih tetap tidak bisa, mungkin langkah terakhir adalah menjual atau menggantinya dengan murai batu lain yang mentalnya lebih baik dan cepat adaptasinya, minimal saling mengimbangi yang ada di rumahnya tadi. Kemudian meskipun sama-sama gacor, biasanya hanya bunyi-bunyi biasa tanpa ada saling menekan. Setelah syarat pertama tadi, selanjutnya bagaimana cara mengkondisikan atau merawatnya di dalam aktivitas hariannya di rumah? Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya, usahakan jangan sampai saling melihat walaupun sedikit. Pastikan itu semua harus aman dalam penempatan, baik saat mengeluarkan jika kita menjemurnya atau saat kita menggantangkannya di luar. Berikan jarak dan sekat. Bisa dengan kerodong atau dengan sekat-sekat lain yang memungkinkan tidak saling melihat dan benar-benar sekat tersebut tidak tembus pandang. Selanjutnya, jika kita menempatkannya di dalam rumah, usahakan kalau bisa tempatkan atau gantangkan di ruangan terpisah. Tapi kalau terpaksa tidak bisa full kerodong, tapi gunakan kerodong yang tebal dan perlu diperhatikan juga pencahayaannya. Jangan sampai gelap dan burung di dalam sangkar tetap bisa melihat posisi dari pakan dan minumnya. Ini yang kadang membuat murai batu tidak bisa makan dan sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian, meskipun gacor di dalam kerodong, dalam satu ruangan atau di ruangan yang terpisah, biasanya hanya bunyi biasa tanpa ada saling menekan, karena murai tersebut sudah terbiasa dengan suara yang didengarnya setiap hari. Kemudian untuk burung-burung masteran, bisa disandingkan di sebelahnya dan berikan sekat. Untuk burung masteran dengan karakter suara keras,
atur jarak sedikit agak dijauhkan penempatannya. Yang penting burung murai batu kita bisa mendengarnya. Hal ini untuk antisipasi burung murai batu kita drop jika mendengar burung masteran tersebut terlalu keras yang posisinya sangat berdekatan. Tapi beda jika ada suara murai batu lain yang baru datang ke dalam lingkungan atau di sekitar rumah, atau kita mendatangkan murai batu baru yang lain. Biasanya responnya akan berusaha menekan dengan suara-suara materi yang mengindikasikan tekanan terhadap murai batu yang baru datang tadi. Kemudian selanjutnya, jika teman-teman tidak mempunyai banyak tempat dalam hal mengeluarkannya saat pagi hari, buat pergantian, sesuaikan jadwalnya kapan masing-masing kita keluarkan. Begitu juga seandainya jika kita mengumbarnya, buat jadwal dan sesuaikan. Dan semua hal tentang perawatan-perawatan lain di hariannya. Kemudian jika teman-teman mempersiapkannya untuk lomba, pastikan salah satu murai batu sudah mempunyai kesiapan. Kondisikan dan persiapkan burungnya. Dan kalau bisa murai batu yang satu, teman-teman pisahkan beberapa hari, bisa ditempatkan agak jauh, atau juga dengan minta tolong teman atau keluarga untuk merawat di rumahnya selama beberapa hari. Mengapa demikian? Agar murai batu yang akan kita bawa nanti benar-benar siap tarung dengan murai batu lain, dan emosi atau faktornya benar-benar masih tetap terjaga. Tapi jika karakter murai batu yang ada di rumah tanpa harus melakukan hal tersebut masih bisa jalan, hal tersebut tidak harus dilakukan. Mungkin sementara ini dulu pembahasan merawat murai batu lebih dari satu di dalam rumah. Jika pembahasan kali ini mungkin ada yang kurang, bisa teman-teman tambahkan di dalam komentar. Begitu juga jika ada pertanyaan, saran, dan kritik. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tips-tips selanjutnya dari channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Nusantara.